Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum lilmuttaqina imama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خضرة الكرام dumateng para alim, para habaib, para masyayikh, para ustad dan asatidah. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kekuatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng guru kula giamba Kiai Haji Nur Hadi, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, dilindungi keluarganya zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan tak lupa Kiai Haji Amin dari Bumi Ayu, nggih.
niki kait ketemu kula. Kabit kepangki biasana tak tau kepangki kula. Mudah-mudahan beliau juga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para habaib yang ada di sini, mudah-mudahan senantiasa bersama kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin untuk menghadapi akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman kita untuk selalu bersilaturrahim karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di pagi hari ini kita dipertemukan di tempat majlis yang barokah ini, tidak ada lain adalah mauna dari Allah, ketukan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diketuk oleh Allah hati kita, enggak mungkin hadir ada di sini. Karena di luar sana lebih indah, di luar sana lebih ramai, di luar sana lebih sangat-sangat indah dibandingkan ini. Tapi karena diketuk hati kita oleh Allah, ini tempat yang paling indah daripada yang lainnya. Kenapa? Karena di sini pertama kita menyebutkan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam simtuturar. Yang kedua istighosah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ingin tidak mati, maka berzikirlah pada Allah. Hatimu kalau ingin tidak mati, maka berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini yang menguatkan hati kita pada Allah. Tanpa zikir enggak mungkin bisa menguatkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sekarang ini alhamdulillah bisa hadir di sini. Ini semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengenalkan kita pada Allah, dan juga karena beliaulah kita mengenal syariat-syariatnya Allah. Jasa beliau pada umatnya bukan hanya harta benda yang dia korbankan, nyawa pun jadi taruhannya. Salah satu bukti bahwa cintanya Rasulullah pada umatnya di akhir hayat beliau diungkapkan dalam lisannya, ummati, ummati, kita yang disebut. Bukti yang kedua bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sakit keras, beliau bertanya pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bagaimana rasanya tatkala syakaratil maut itu datang, tatkala ruh dan jasad ini lepas dari raganya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, kami enggak sanggup menjawabnya. Kami enggak sanggup menjawabnya, rasa sakit sakaratil maut. Enggak apa-apa ya Jibril, saya ingin tahu bagaimana rasanya sakaratil maut. Akhirnya malaikat Jibril menjawab dengan terpaksa. Sakitnya bagaikan 70 sayatan pedang. Imam Syafi'i meriwayatkan bagaikan kambing hidup ditarik kulitnya hidup-hidup. Akhirnya karena Rasulullah buktinya cinta pada kita, wahai Jibril, andai kata itu rasa sakitnya sakaratil maut, kumpulkan rasa sakitnya umatku biar aku yang merasakannya. Itulah cinta Rasulullah pada kita. Kalau kita sebagai umat tidak mencintai Rasul, tidak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat apa kita ini? Umat yang bagaimana kita ini? Kalau kita tidak mengikuti suri tauladannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita patut untuk membalas budi pada Rasulullah apa?
Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Man ahabbani, dan barang siapa yang telah mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka dia sungguh akan berada nanti di surganya Allah bersama aku, kata Rasulullah. Jaminannya surga kalau kita mengikuti, menghidupkan sunnah Rasulullah. Terutama di antara yang paling besar kita mengikuti Rasulullah adalah akhlakul karimah. Terutama itu. Kenapa Rasulullah dawuh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku di muka bumi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semakin tinggi ilmunya, semakin besarlah akhlaknya. Tatkala semakin besar akhlaknya, maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita tiru adalah akhlak baginda Rasulullah. Bagaimana akhlak baginda Rasulullah? Di antaranya adalah menghormati sesama manusia. Walaupun dia orang kafir, tetap dihormati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi pun dihormati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam hati beliau adalah mahabbah, cinta, senang sesama siapapun. Tidak ada permusuhan dan perbencian. Tidak ada pertikaian dan permusuhan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah berkumpul di dalam masjid ini untuk mendapatkan berkah dari Allah dan berkah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya perlu ketahui, dan saya akan memberikan tahu pada panjenengan, bahwa ingin panjenengan itu selamat dunia lan akhirat, niki kula lan panjenengan satu carilah ridha Allah. Itu kalau kita dapat ridhanya Allah, insya Allah kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah ridha seorang tua. Kedua orang tua kita, kita perlu bagaimana caranya semaksimal mungkin untuk meraih ridha kedua orang tua. Karena ridha orang tua tidak mungkin akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir zaman ini, ngapunten, banyak di antara pemuda-pemudi yang selalu dirinya tidak puas atas apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Padahal orang tuanya semaksimal mungkin untuk anak yang tercinta. Sampai-sampai seorang bapak bekerja mulai malam sampai pagi, itu pun demi anak kita semua. Kalau memang itu panjenengan ingin mendapatkan ridha dari Allah, maka dapatkanlah ridha kedua orang tua. Jadi ada rentetannya. Pertama ridha Allah, yang kedua ridha kedua orang tua. Ingkang paling terakhir, ini yang perlu kita waspadai. Ridha siapa? Ridha seorang guru. Guru. Jadi kalau panjenengan ini sudah mengaji satu orang, kepada satu orang, kepada satu kiai yang pernah dia ngajarkan panjenengan, tidak ada santri mantan, tidak ada.
Mantan santri tidak ada. Selamanya dia akan menjadi santri sampai dia kemudian hari dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati kita harus berguru. Sampai mati kita harus berguru. Jangan ada mantan. Ini sekarang banyak rioni tahun sekian. Alumni ini kalau dibahasakan itu bekas. Masa kita mau dikatakan bekas murid dari beliau? Murid itu enggak ada bekas. Bekas ini dekat dengan rongsokan, semerap rongsokan. Seetem banget lah. Masa kita mau dibilang rongsokan? Rongsokan santri. Kalau bisa rubah itu yang namanya rioni bekasan itu, mantan-mantan santri enggak usah. Panjenengan kalau sudah ngaji, sudah belajar, maka selamanya itulah menjadi guru kita sampai kita meninggal dunia. Kalau kita terapkan ini, ngapunten, ilmu sampean bakal manfaat. Ilmu sampean bakal manfaat dunia lan akhirat. Saya ini belajar di Darut Tauhid Malang. Guru saya Ustadz Abdullah Awad Abdul. Kalau jenengan ke rumah saya, itu besar foto beliau. Saya pajang foto beliau itu besar di rumah saya. Apa? Karena saya selalu ingat pada beliau. Saya selalu ingat sama beliau. Jenengan kalau memang salah satu murid Kiai Nur Hadi, maka panjenengan itu setiap rumahnya besarkan foto beliau. Pasang di situ, biar benteng panjenengan itu ingat, ini guru saya. Itu tanda bukti cintai panjenengan pada guru. Kalau sudah kita mendapatkan ridho dari seorang guru, manfaat ilmunya, pasti sudah. Saya sebelum belajar di Darut Tauhid Malang itu, saya belajar di Sidogiri 6 tahun, Pak. 6 tahun saya belajar di Sidogiri. Setelah lulus di Sidogiri, saya belajar di Ma'had Darut Tauhid 9 tahun. Ini guru-guru saya papang di rumah saya. Saya pasang, saya besarkan balihunya, saya besarkan. Lek panjenengan boten percaya sama teng griya kula. Paling gede ini tuh guru kula putune. Liyane ahli talib. Nah sekarang enggak, yang paling besar dirinya sendiri, foto selfie yang paling besar. Yang lain enggak. Atau foto keluarganya yang paling besar. Anak beserta istrinya, gurunya enggak ada. Ada satu rumah, dia mengaji dan berguru pada satu orang. Kemudian saya sampai ke rumahnya, satu pun tidak ada foto gurunya. Mana bukti kau cinta pada gurunya? Foto aja enggak cinta sama. Bagaimana mungkin cinta sama gurunya? Bagaimana mungkin meneraih ridhonya guru? Lawang foto aja enggak ada. Kalau orang itu cinta sama gurunya, kalau orang itu pengen ridho gurunya, maka dari pertama kali saja yang kita perlihatkan adalah fotonya gurunya. Mudah-mudahan pada saat ini kita ketiga-tiganya itu kita mendapatkan, yaitu ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua, dan ridhonya guru. Ini berentetan. Tak boleh salah satunya dipisahkan. Tiga ini enggak boleh salah satu dipisahkan. Kenapa? Keadaan rentetannya ini.
Guru termasuk orang tua kita. Kata Rasul, abuka thalasah, bapakmu itu ada tiga. Di antaranya siapa? Alladhi yu'allimuka, orang yang mengajarkanmu, yang mendidikmu itu adalah guru. Maka dari itu dalam momen ini kita harus terus tanamkan hati kita cinta pada seorang guru, ingin mendapatkan ridha daripada seorang guru. Dan yang terakhir, saya tadi malam mutala'ah dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab itu disebutkan, apabila ada di antara keluarga panjenengan yang sudah meninggal dunia, ya, apabila di antara keluarga panjenengan yang sudah meninggal dunia ingin si mayit itu dibebaskan dari siksa kubur, ini baca tiga kali. Kalau jenengan pengen tahu kitabnya, kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, bagaimana bacaannya? Ini dibaca tiga kali, Pak. Jadi panjenengan setelah baca Yasin dan tahlil, dan ini yang dibaca tiga kali, insya Allah mayit itu akan dibebaskan siksanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Catat ya, catat bu, ge. Jadi lek pengen ziarah teng kubur, ge, utawa tiang sepai, ge, insya Allah niki dibebaskan dari siksa kubur. Sampean catat. Dungane ya napa? Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyitah. Ini dibaca tiga kali kalau ingin mayit dibebaskan dari siksa kubur. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyita. Ini dibaca tiga kali pada si mayit, insyaallah si mayit akan dibebaskan dari siksa kubur. Saya ijazakan terhadap panjenengan ajaz dukum. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan angsal barokai Kiai Nur Hadis Toyo niki kulolan penjenengan angsal sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, angsal bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, kula nyuwun akunge pangapunten. Ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.